Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Kemudian, selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses ini, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Lalu pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Dia lalu mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong ini dan alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun gak disangka, masalah baru kembali datang kepada kupu-kupu itu. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ini ketika mengeluarkan sayapnya adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang kita hadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakannya. Namun, ingat juga, diri kitalah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah kita. Namun, tetap saja semua kembali pada diri kita sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya setiap rintangan maupun masalah bisa memberikan kita pembelajaran, pengalaman, dan keberanian. Apapun masalahnya, tetaplah bahagia agar kita bisa menemukan solusinya.